Nah, itu ikan demen king gue, guys. Jadi dia tuh kayak kebanyakan makan. Akhirnya dia renangnya kebalik gitu. Nah, jadi nggak imbang gitu renangnya. Kan miring-miring ya. Kan? Jadi kan biasanya harus dikarantina, disendirin gitu. Tapi tak gini, guys. Ayo. Biar dia mau gerak, biar dia mau olahraga. Diatin terus. Lihat, di antara semua itu si Demenkin ini perutnya paling buncit sekali. Harus terus diketok-ketok gini. Ini percobaan sih. Jadi dia usahain harus gerak terus gitu. Buat dia gerak. Nah, sekarang dia udah agak-agak stabil di renangnya. Ya, masih kebalik lagi. Tapi dia kayak mau berusaha gitu. Aduh, tapi masih kebalik lagi. Jadi terus-terusin aja seperti itu. Biar dia mau gerak, terus mungkin kotoran di perutnya tuh bisa keluar. Tapi kalau biasanya sih aku taruh dia di tempat atau wadah gitu, terus biar dia pokok wadahnya itu bulat. Aku taruh di situ sama aku kasih aerator. Dipuasain sehari aja. Ntar bakalan bisa normal lagi sih. Soalnya di dalam wadah itu dia kayak renang-renang terus gitu. Ini paling sering sekali sih. Dari semua jenis ikan yang aku punya, ada rancu, ini mutiara tikus, yang ini oranda, ini oranda tiger, yang ini bubble eye. Lucu banget ya guys, bubble eye itu. Ini rancu tiger, lucu banget. Yang ini nih, ini tricolor, tapi warnanya udah agak ini sih, mudar. Terus aja diginiin, guys. Biar dia mau gerak-gerak terus. Ayo. Kan kalau dia digitut kan bakalan gerak-gerak terus. Nanti dia bakalan ini sih. Apa kalau gerak-gerak terus kan ada ini. Mungkin bakalan kentut atau gimana gitu, guys.